Salah satu politisi senior di Kabupaten Bangka Selatan, Nur Samsi, atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai Bang Samsi Toha, pada pemilu tahun 2019 mendatang memilih menjadi calon legislatif DPRD Provinsi Bangka Belitung dari Partai Perindo. Dirinya pun optimis dapat meraih kursi di DPRD Provinsi Bangka Belitung pada pemilihan legislatif mendatang. Karena Partai Perindo ini partai baru, tapi gerakannya sudah nasional dan peduli kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu bukti nyata, bukan basa-basi, bukan slogan. Sudah dibuktikan dengan berbagai tempat, berbagai pasar tren, segala macam, masjid, segala macam. Dan itu merupakan daya tarik dan merupakan satu kewajiban bagi kita yang anak bangsa ini untuk mesejahterakan masyarakat secara umum. Berarti siap untuk berjuang bersama Perindo, Pak ya? Oh, sangat siap. Bergabungnya politisi yang sebelumnya bergabung dengan Partai PAN ini disambut baik oleh kader dan ketua Partai Perindo Kabupaten Bangka Selatan dan ketua Perindo Bangka Belitung. Ketua Partai Perindo Kabupaten Bangka Selatan pun bersyukur tingginya minat masyarakat di Kabupaten Bangka Selatan untuk menjadi bagian dari Perindo. Ya alhamdulillah, karena Partai Perindo ini adalah partai yang masih murni. Ibarat kapal laut itu belum ada bajak lautnya, alhamdulillah. Dan moga-moga juga menjadi partai yang amanah, baik untuk masyarakat Bangka Selatan khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Perindo Bangka Selatan pun akan terus mendekatkan diri dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial agar dapat semakin dekat dengan masyarakat. Dari Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan Ainis melaporkan.